Good afternoon, good afternoon. Very nice to see you too. Yang kedua, Dirjen WHO juga menyampaikan selamat, ucapan selamat, apresiasi terhadap capaian Indonesia di dalam mengatasi atau mengelola COVID-19. Tadi bicara Bapak Presiden dan juga Dirjen WHO berbicara mengenai masalah vaksinasi, dan beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari best achievement kalau diperbandingkan dengan rata-rata achievement yang dicapai oleh negara-negara dunia. Dan di dalam pembicaraan tadi disampaikan juga oleh Dirjen bahwa walaupun situasi kasus COVID-19 dunia sudah mendatar, namun beliau menyatakan bahwa pandemi belum selesai dan kita masih memantau terus, WHO masih memantau terus munculnya varian-varian baru. Selain itu beliau juga mengapresiasi, mengucapkan selamat atas sistem primary health care yang berjalan di Indonesia dengan baik, dan juga mengenai masalah mandatory asuransi kesehatan di Indonesia. Jadi pertemuan berlangsung dengan sangat